أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين المسلمات إن رحمة الله sekalian. Bertemu lagi kita dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib bagi pembaca Al-Quran. Sebelum kita meneruskan kepada perbincangan kali ini, suka untuk saya mengajak sidang penonton yang belum lagi subscribe YouTube channel TV MBS boleh menekan butang subscribe di bawah, dan di sana kita sediakan pelbagai video-video pengisian yang bermanfaat supaya nantinya kita mendapat faedah daripada perbincangan, terutamanya perbincangan yang akan kita bincang pada hari ini, iaitu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan boleh juga kita menekan like di Facebook page Masjid Muktafi Billah Shah dan follow Instagram Masjid MMBS.KT. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha daripada kita ini mampu merancakkan dakwah yang dilakukan oleh kami insya-Allah, dan kita sebarkan kebaikan. Hadirin mukminin sekalian, setelah sebulan kita berehat daripada perbicaraan kitab ini, hari ini kita akan sambung semula pada bab, masih lagi pada bab adab sebagai penyentuh Al-Quran, dan hari ini kita akan masuk kepada fasal yang berikutnya yang diberikan tajuk memelihara bacaan Al-Quran pada waktu malam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita perlu mengutamakan bacaan Al-Quran secara lebih kerap, terutamanya pada waktu malam. Ini kerana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 113 hingga ayat 114, kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maksudnya ahli-ahli kitab itu tidaklah sama. Antaranya ada golongan yang tetap, yakni mereka yang membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam, dan mereka sujud, yakni salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh berbuat perkara yang baik, melarang daripada segala perkara yang salah, dan mereka pula segera akan mengerjakan perkara kebajikan. Mereka itu adalah sebenarnya daripada orang-orang yang saleh. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah seseorang yang mendirikan salat pada waktu malam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai hamba Allah, jangan kamu menjadi seorang yang mendirikan salat pada waktu malam kemudian kamu meninggalkannya. Kata Al-Imam Al-Tabarani yang meriwayatkan bahawa Sahal bin Sa'ad meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengat bersabda, kemuliaan seseorang yang beriman itu adalah ketika dia melakukan ibadah pada waktu malam. Segala ayat Al-Quran, hadis yang kita bacakan sebentar tadi, semuanya memberikan isyarat kepada kita bahawa keutamaan menunaikan ibadah pada waktu malam itu sangat dituntut dan sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala menyebut dalam Al-Quran pada surah As-Sajdah yang saban hari Jumaat, pagi Jumaat, imam akan membacakan ayat ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan fan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka menjauhkan lambung-lambung, rusuk-rusuk mereka daripada pembaringan pada waktu malam. Yad'una rabbahum, untuk mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'a, dalam keadaan yang takut, penuh pengharapan kepada Allah, dan juga tamak akan kelebihan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini yang kita bacakan memberikan isyarat yang jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mereka yang mendirikan ibadah di waktu malam, terutamanya kata al-Imam An-Nawawi dengan memenuhkan malam dengan bacaan Al-Quran dengan banyak. Hadis-hadis dan asar yang berkaitan dengan perkara ini sangat banyak. Antaranya daripada Abu Al-Ahwash Al-Habshi yang mengatakan terdapat seorang lelaki yang dia akan mengetuk dinding kemah-kemah berkali-kali, iaitu apabila tibanya di waktu malam dan mendengar suara bergetar seperti getaran lebah dari kalangan jirannya serta keluarganya. Dan dia pun berkata, apa sebenarnya yang berlaku ini? Mereka mengaminkan bacaan tetapi tidak ada apa yang perlu mereka khawatirkan. Bunyi getaran seperti getaran lebah itu adalah merupakan bunyi seumpama bacaan Al-Quran dalam kalangan mereka yang ramai. Seperti mana kita masuk ke sebuah masjid yang mana suasana masjid itu dipenuhi dengan orang yang membacakan Al-Quran, dari kejauhan kita akan mendengar suara bacaan Al-Quran itu seperti bunyi getaran lebah. Dan suasana inilah yang sangat didambakan oleh mereka yang cintakan Al-Quran. Orang yang nak bermujahadah dengan Al-Quran memerlukan suasana yang membantunya untuk beriltizam istiqamah dengan bacaan Al-Quran. Dan kata Ibrahim An-Nakhai pula, bacalah Al-Quran walaupun sekadar seperahan susu, yakni walaupun dengan kadar yang sedikit, terutamanya di waktu malam. Bangunlah, bacalah Al-Quran walaupun sepotong ayat satu muka surat di tengah malam, itu lebih baik daripada ibadah pada waktu-waktu lain berdasarkan dalil-dalil yang kita bacakan sebentar tadi. Kata Yazid Ar-Raqashi menyebut, apabila saya sudah tidur kemudian saya bangun dan selepas itu tidur semula, maka mataku pada waktu itu tidak tidur lagi. Bermaksud apabila dia sudah tidur, bangun untuk mendirikan solat di tengah malam dan nak tidur semula, pasti tidak akan boleh tidur kerana kerinduan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata al-Imam An-Nawawi, solat dan bacaan pada waktu malam itu mengatasi segala-galanya kerana solat dan bacaan Al-Quran pada waktu malam itu lebih baik untuk hati dan lebih jauh daripada segala urusan, keperluan dan perkara yang melalaikan. Dan insya-Allah kita akan sambung di bahagian kedua pada fasal ini, membicarakan bagaimanakah mereka, kehidupan para salafus soleh, mereka menghidupkan malam mereka dengan bacaan Al-Quran serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bicarakan pada bahagian yang kedua fasal ini pada siri yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.